pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan otopsi terhadap korban kemarin yang diduga korban karena penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia. Lalu tadi sudah dilakukan oleh dokter otopsi dari Rumah Sakit Ulin, dari dokter Mila yang sudah membantu kita dengan bekerja sama dengan dibantu oleh Dokes Bayangkara, Dokes Polda Kalsel dari Rumah Sakit Bayangkara. Nah, lalu ya kita dalami nanti hasilnya, kita menunggu dari hasil yang kegiatan hari ini guna proses penyelidikan lebih lanjut. Kita lihat kalau hari ini sudah keluar, nanti kita sampaikan di pers juga kalau hasilnya hari ini sudah keluar. Cuma kemungkinan berapa hari, Pak? Kalau hasil tertulis 7 hari. Oh, 7 hari. Kita 7 hari. Yang jelas kita mencari petunjuk dan alat bukti tentang penyebab kematian dari korban itu sendiri. Karena ini merupakan bagian dari alat bukti proses otopsi itu sendiri. Karena kita harus tahu bahwa kematian dari korban itu karena apa? Karena kalau keterangan sementara kan ada informasi karena jatuh dari sepeda. Cuma kita lihat hasil kematian dari otopsi ini karena apa? Misalnya di rumah sakit itu ada mengalami kejanggalan artinya si mayat itu dilegam itu aja. Jadi untuk pembuktiannya kan kita harus melakukan otopsi. Cuman itu aja ya, istilahnya itu belum padahkan. Karena untuk lebih lanjutnya kan udah tahu secara detail gitu kan. Kita juga mau kemana? Kan memang melihatkah di sekujur tubuhnya ada yang berbeda, maksudnya? Oh iya, makanya istilahnya tuh waktu rumah sakit itu mengalami janggalan tuh kayak istilahnya setengah terima tidak terima gitu. Nah, cucu meninggal, sudah mamanya tidak ada lagi itu.